Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, InsyaAllah kita akan sambung sikit lagi sebelum kita call the day. Dalam subtopik yang terakhir untuk hari ini, insya-Allah, yang mana pengarang kita selepas dia bentangkan tentang kefahaman yang berkaitan dengan khilaf sa'ir, kemudian dalil-dalil keharusan untuk berlakunya khilaf sa'ir itu sama ada daripada Al-Quran ataupun sunnah, dan juga memetik beberapa kalam daripada ahli ilmu, kita punya researcher menghabiskan ataupun menutup bab ini selepas mana dia sebut tentang dawabit khilaf. Sebelum kita pergi ke masa terakhir, saya cuma nak sebut beberapa contoh yang disebutkan sebagai khilaf sa'ir ataupun khilaf yang harus, yang diiktiraf, yang menepati syarat-syarat yang disebut tadi. Tak apalah. Beberapa contoh dia kata kat sini. القسم الثاني أمثلة على الخلاف السائغ في المسائل العملية الفقهية وهي أكثر من أن تحصى وذلك لخفاء كثير من الأدلة أو دلالات أو تعارضها أو عدم وجود الدليل الخاص بتلك المسألة وهي مبثوثة في ثنايا أبواب الفقه ابتداء من كتاب الطهارة وانتهاء بكتاب القضاء. kalau tuan-tuan ataupun puan-puan nak cari contoh khilaf sa'ir lagi, dia kata apa? Kebanyakan yang memenuhi kitab-kitab fiqah kita itu ialah khilaf sa'ir. Contoh-contoh yang disebut dalam kitab-kitab fiqah bermula daripada kitab taharah sampai kitab terakhir, kitab qada, dalam pengajian fiqah kita dipenuhi dengan contoh-contoh yang menunjukkan topik kita hari ini, iaitu khilaf sa'ir ataupun khilaf yang diterima, yang sepatutnya diraikan, yang sepatutnya dijadikan sebagai rahmat, yang patutnya ditangani dengan baik bagi orang-orang yang memahami tentang hakikat khilaf itu sendiri. Maka antara contoh yang disebut kat sini apa dia? Ikhtilaful ulama fil madmadah wal istinsyar fil wudu. Hal huma ala sabilil wujub am al istihbab. Macam yang saya sebut tadi, antara khilaf yang biasa kita dengar dalam pengajian fiqah, kalau dalam bab taharah, bab wuduk, ialah tentang masalah apakah hukum berkumur dengan istinthar, masukkan air dalam hidung dan semua istinthar dan keluarkan balik air dalam hidung ketika mana kita ambil wuduk. Maka itu merupakan khilaf di kalangan para ulama disebabkan terdapatnya dalil tetapi berbezanya pemahaman ataupun berbezanya interpretasi terhadap dalil-dalil yang dikemukakan. Bila mana dalam Quran Allah kata, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Allah kata, wahai orang yang beriman, sekiranya kamu nak salat, maka kamu kena ambil wuduk. Dengan macam mana? Dengan cara faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Hendaklah kamu basuh muka kamu dan tangan kamu hingga ke siku, dan hendaklah kamu sapu kepala kamu dan juga basuh kaki kamu. Maka sepakat ulama mengatakan antara rukun yang sepakat, yang kita kata qat'iyatu dalalah dan qat'iyatu dalalah, apa dia? Basuh muka. Sebab Allah kata apa? Faghsilu wujuhakum. Maka dalalahnya jelas, kamu hendaklah basuh muka kamu. Tak ada khilaf dekat situ. Semua ulama sepakat bahawasanya kena basuh muka dekat bila kita ambil wuduk. Baik. Cuma khilaf dekat mana? Dekat apakah yang constitute ataupun apakah yang dikatakan sebagai muka?
Maka ada bahagian yang disepakati itu ialah muka, dan ada bahagian yang tidak disepakati bahawasanya itu sama ada muka ataupun tidak. Maka timbullah isu sama dalam mulut dan dalam hidung ini adakah termasuk dengan muka ataupun tidak. Maka setengah pada ulama sebut bahawasanya berkomo ataupun hidung ini masukkan air ataupun disebut istinthab tadi, hukumnya ialah sunat kerana Nabi SAW tidak pernah meninggalkan, bahkan menjadi amalan baginda Nabi SAW untuk berkomor dan memasukkan air dalam hidung ketika mana baginda memulakan wuduk baginda. Tapi setengah lagi pendekatan para ulama, dan dekat sini kita nak cerita pasal khilaf, dia menganggap bahawa senyum mulut dan hidung merupakan sebahagian daripada muka, hatta ke dalam sekali, bahagian dalam sekalipun. Maka bila mana arahan hendaklah kamu membasuh muka, maka termasuk apa? Mulut dan hidung. Kat situ ialah khilaf yang sa'ir, yang kita dah belajar cirinya, bagaimana cara menanganinya. Selepas mana kita dah pilih satu pendapat, apakah peranan kita terhadap pendapat-pendapat lain yang kita dah bincang tadi. Yang kat sini lagi disebut apa? Ikhtilaf ulama fi hukmi tartib fil wudu, hal huwa ala sabilil wujub am istihbab. Sama juga dalam masalah wudu. Allah SWT sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. Hendaklah kamu basuh muka kamu dan basuh tangan kamu hingga ke siku. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Hendaklah kamu sapu kepala kamu dan basuh kaki kamu. Bila Allah sebut macam ni, adakah bermaksud Allah mahu kita basuh ikut turutan tadi? Muka, kemudian tangan ke siku, kemudian kepala, kemudian ke kaki? Ataupun sebenarnya itu hanya sunat sahaja seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tertib itu bukanlah merupakan rukun ambil air semayang pun. Maksudnya boleh seperti mana dalam qaul Ahnaf yang mengatakan ambil air semayang ni tak perlu tertib pun. Boleh start basuh kaki dulu, basuh kepala dan sebagainya. Tak ada masalah. Seperti mana kita mandi wajib. Tak. Mandi wajib ada tertib tak tuan-tuan? Tak ada lah. Mandi wajib ni entam ya. Basuh je kat mana-mana pun, yang penting basuh semua. Macam tu juga wuduk bagi dia. Maka itu ialah khilaf yang sa'ir. Dan seterusnya kata ikhtilafuhum fi naqdil wudu' min akli lahmil ibil. Perselisihan di kalangan para ulama yang berlaku dalam hal masalah adakah memakan daging ibil, unta, membatalkan wudu'. Kita kata benda ni antara tafarrudat ataupun benda yang menjadi pegangan unik bagi mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam kebanyakan mazhab, hanya satu mazhab setakat saya tahu, mazhab Ahmad bin Hanbal sahaja yang mengatakan bahawasanya antara perkara yang membatalkan wuduk ialah memakan daging unta. Memakan daging unta. Ikhtilafuhum fi hukmi qira'ati al-Fatihah lil ma'mum. Perbezaan pendapat yang ada dalam persoalan membaca Fatihah bagi orang makmum yang sembahyang di belakang imam, adakah wajib ataupun tidak wajib, juga merupakan khilaf yang mana kita kata khilaf yang diterima. Dan setiap orang berhak untuk memilih pendapat yang dia faham berdasarkan kemampuan dan kefahaman dia, dan tidak boleh menyalahkan pendapat yang lain. Ikhtilafuhum fi rukhsis safar min al-qasri wal jam' wal fitr, hal tubah fi safar al-ma'siyah am la. Kita kata antara perkara yang dibenarkan untuk orang yang musafir ialah berbuka puasa ataupun memendekkan salat ataupun qasar sembahyang. Itu merupakan rukhsah bagi orang yang dalam safar. Tapi ulama khilaf dalam masalah adakah semua safar begitu ataupun hanya safar yang berbentuk ketaatan kepada Allah yang tidak ada sebarang unsur kemaksiatan sahaja dibenarkan untuk orang itu enjoy privilege orang-orang yang musafir. Maksudnya kalau dia daripada Johor, dia datang ke KL nak tengok K-pop contohnya, dalam hati dia memang niat dah, dia nak peluk dah nanti. Contoh, tak ada kena-mengena. Maksudnya safar itu maksiat. Maka dalam safar ini adakah dibenarkan untuk orang ni dia nak jamak salat, dia peluk-peluk juga tapi dia sembahyang, apa masalahnya? Oh cik, marah pula kan. Emotional pula tiba-tiba. Kesian dekat orang perempuan tu. Tak, dia minat kawan tu main depan mata dia, tak sempat dia fikir, peluk-peluk je dah nak buat macam mana pun. Nak tak? Biarlah dia. Boleh. Maka ulama-ulama khilaf, boleh tak orang yang dalam safar maksiat untuk qasar salat sebagai contoh, ataupun untuk buka puasa kalau dia dalam macam mana tu, dia puasa Ramadan lepas tu dia safar maksiat, dia nak pergi mana? Safar maksiat yang berlaku dalam bulan Ramadan contoh,
dia pergi genting. Genting maksiat je. Syadid entah. Genting bukan kasino. Genting tempat main tak. Sebab tu kena pergi. Tak apalah. Baik. Seterusnya ikhtilafuhum fil huliyil mar'ah idza kana mimma talbasuhu aw tu'iruhu. Hal fihi zakah am la? Juga khilaf yang muktabar. Adakah perhiasan perempuan yang dia pakai adakah kena zakat ataupun tidak? Kita tahu sepakat kita sebut perempuan kalau dia ada emas yang tak dipakai, yang dia simpan je, tak bergerak-gerak, maka emas tu bila cukup haul dengan nisab dia kena bayar zakat. Cuma isu dia kalau emas yang dia pakai, yang dia guna untuk kegunaan dia hari-hari, memang itu ialah standard dia, dia kena berhias dengan macam tu. Dan benda ni bergantung. Mungkin orang dekat Kelantan kadar dia setakat ni je dia kena pakai. Tapi orang Ampang sebab dia kat KL, dia mungkin kena pakai setakat ni. Ha, maka berbeza-beza. So kalau dia pakai, semua ulama kata tak payah, tak payah bayar zakat. Tapi kalau yang tak pakai kena bayar zakat. Tapi kalau yang pakai, so ada khilaf di kalangan para ulama yang sa'ir. Seterusnya ikhtilafuhum fi ishtiratu shaum bi sihhatil i'tikaf. Kita tahu antara amalan yang sunat dilakukan dalam bulan Ramadan ialah i'tikaf. Dan setengah ulama kata tidak ada i'tikaf melainkan dalam bulan Ramadan. Ataupun setengah ulama kata syarat sah untuk i'tikaf dia kena puasa siang hari, malam baru boleh i'tikaf. Dan benda itu berbeza dengan pendapat mazhab Syafi'i, kan? Kita kata antara qaul yang muktamad dalam mazhab Syafi'i apa dia? Tak kira bila-bila mana, masjid mana, bulan bila, yang penting dia masuk dalam masjid dan dia berniat untuk i'tikaf, maka dia dikira sebagai i'tikaf. Ikhtilafuhum fi hukmil mabit bin Mina ayyam at-tashriq, hal huwa wajib am mustahab? Hukum bermabit di Mina pada waktu buat haji 11, 12 dan 13 Zulhijjah, adakah wajib ataupun tidak wajib? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ikhtilafuhum fil kalalah, hal huwa ismun lil mayyit nafsahu, hal huwa ismun lil mayyiti nafsih am ismun lil warathah? Dan dalam Quran Allah kata yas'alunaka 'anil kalalah. Ha? Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah, ayat dia. Kalalah ni apa? Dalam masalah harta warisan, kalau mana seorang manusia ni bila dia mati, dia tak ada ayah dan tak ada mak ke atas, dan dia pun tak ada anak, tak ada apa-apa, dia mati sebatang kara, dia cuma ada hawashi dia, dia ada apa, adik-beradik dia. So macam mana nak pembahagian harta untuk orang yang macam ni? Kita tahu bila orang tu mati, ada beberapa pihak yang confirm akan dapat bahagian dia. Contohnya anak perempuan, kalau dia tak ada adik-beradik, bila dia mati je ayah atau mak dia, dia akan dapat setengah harta. Kalau dia tak ada adik-beradik yang lain. Kalau dia ada adik-beradik perempuan yang lain, dia akan dapat 2/3 dan dia kena kongsi sama-sama adik perempuan dia yang lain. Dan kalau dia ada adik-beradik lelaki dengan adik-beradik perempuan campur, dia kena bahagi ikut ratio 1:2. Kalau ada 2 adik lelaki, seorang adik lelaki, seorang perempuan, maksudnya yang lelaki akan dapat 2 bahagian dan yang perempuan akan dapat 1 bahagian. Dan mak dia akan dapat 1/6 dan sebagainya mengikut faraid yang kita belajar. Tapi apa cerita kalau orang mati dalam keadaan dia atas pun tak ada, mak ayah pun tak ada, bawah pun tak ada, anak pun tak ada, dia mati sebatang kara, dapat dekat adik-beradik dia dan sebagainya? Ada khilaf di kalangan para ulama' dari sudut istilah kalalah itu sendiri, siapa dia sebenarnya, orang yang mati ke orang yang mewarisi harta. Ikhtilafuhum fi tawrithil jaddi ma'al ikhwah, ini ialah masalah yang popular bagi pelajar-pelajar syariah. Kalau dia belajar masalah irs ataupun faraid, antara masalah yang orang panggil masalah yang menjadi batu asas kepada isu ini ialah masalah Umar, ijtihad Umar tentang masalah adakah bila meninggalnya seorang tu dia tinggalkan adik-beradik lelaki bersama dengan datuk, adakah datuk akan dapat? Cerita dia, dan benda tu dibincangkan secara panjang. Ada khilaf, ada kata dapat, ada kata tak dapat. اختلاف اهل العلم المعاصرين في تصوير الشمس هل هو داخل في النهي عن تصوير ام لا. Ini pun menarik, khilaf di kalangan para ahli ilmu kontemporari berkenaan ambil gambar, adakah haram ataupun tidak. Ini merupakan khilaf yang sa'ir, khilaf yang sa'ir, yang maksudnya apa, yang diterima. Maknanya siapa yang nak terima, terimalah. Yang tak mau terima tak apa, berdasarkan kefahaman dia masing-masing. Kebanyakan ulama Saudi pun dah berubah. Kita tahu antara negara ataupun antara ulama yang keras dalam isu ni adalah ulama Saudi. Saya masih ingat masa mula-mula kita pergi, memang kita pun takut. Tengok ustaz-ustaz kita memang garang masalah ambil gambar ni. Tapi lama kelamaan kita boleh tengok dalam tempoh 5 tahun pun dah berubah. Dia punya mood dia
mula menerima kepelbagaian pendapat dari sudut adakah mengambil gambar perkara ini haram ataupun tidak. Semuanya bertolak dengan masalah hukum taswir yang Nabi sebut dalam dalam hadis. Saya ingat saya ada dua ataupun satu hadis tentang taswir. Nabi SAW sebut la'anallahu al-musawwirin, dan Nabi SAW sebut inna ashaddan nasi azaban yawmal qiyamati al-musawwirun. Sesungguhnya orang golongan yang paling kuat, paling teruk azab daripada hari akhirat ialah golongan musawwir, golongan yang merupakan bentuk sesuatu objek. Dan Allah kata la'anallahu, Nabi kata la'anallahu al-musawwirin, Allah melaknati orang-orang yang membuat rupa bagi objek-objek yang hidup ini. Maka timbul persoalan, zaman dulu clear benda tu, musawirin ataupun taswir pada zaman itu ialah apa? Ialah ukiran patung dan lukisan gambar. Tapi timbul sekarang ni zaman dia apa dia? Zaman kita sekarang ni ada fotografi, ambil gambar yang kita ambil dengan kamera tu. Maka setengah ulama dia kata hukumnya sama juga dengan apa yang disebut oleh Nabi, maka haram untuk ambil gambar. Dan setengah ulama lagi kata tak, tak sama, bahkan prosesnya berlainan, dia bukan lalu melukis bentuk, bahkan dia lebih kepada habsu al-dhil, apa ni, mengepung bayang benda tu. Ala kulli hal, persoalan ini merupakan satu benda yang diperselisihkan di kalangan para ulama yang tidak patut diingkari. Kita kena ingat, kita boleh pilih tapi la inkara fi masaili al-ijtihad. Jadikan itu sebagai syiar dalam hidup kita. Kita tak boleh nak ingkar benda-benda yang masalah. Dan begitu juga dalam kebanyakan, macam kita sebut tadi, kebanyakan istilah ataupun khilaf sa'ir ada dalam kutub fiqah kita. Maka apa yang kita pilih tidak boleh menyebabkan kita boleh nak kata orang lain ataupun ingkar orang lain sebagai orang yang tak pandai dan sebagainya. Kita punya pilihan benar berdasarkan kefahaman kita, bahkan kemungkinan mungkin adanya yahtamilu al-khata'. Dan begitu juga sebaliknya, pilihan yang bukan selain daripada kita salah, disebabkan itu kita tak pilih, tapi kita kena juga letak reserve bahawasanya kemungkinan ada benarnya juga pendapat yang yang tidak kita pilih tu tadi. Baik. Dan terakhir sekali tuan-tuan, sebelum kita tutup, pengarang kita dalam chapter yang kelima daripada topik ini, khilaf sa'ir, dia letakkan sebagai maqasid syariah fi i'tibar as-sa'ir. Dia kata apa? Dia kata لماذا اعتبر الشارع الحاك لماذا اعتبر الشارع الحكيم الخلاف السائغ وجوزه وما مقاصده من ذلك. Dia kata selepas mana kita faham itu dan ini tentang parameter, tentang cara interaksi, kita tertanya-tanya kenapa khilaf ni ada dalam syariat kita, kenapa syariat membenarkan berlakunya perkara ini, sedangkan kita kata bukankah kita punya cita-cita ataupun kita punya matlamat ialah kesatuan. Kita nak suruh umat Islam ni bersatu kalau boleh. Semua ni kalau boleh tak ada gaduh-gaduh, selesai. Senang masalah kita. Tak ada apa-apa masalah. Semua orang bersatu. Tapi tak, syariat tetap membenarkan bahkan menyokong tindakan sesetengah golongan untuk berkhilaf. Bahkan memberikan pujian pun kepada orang-orang yang khilaf dalam isu-isu khilaf yang sa'ir ini. Maka pengarang ataupun researcher kita membuat beberapa kesimpulan. Pertama sekali dia kata i'tabara syari'ul hakim hadha naw'a minal khilafi mura'atan liqudratil mujtahidin fil hifzi wal fahmi wal istinbat dhalika annahu minal badahiyatil musallamah ikhtilafun wa tanawu'un wa tanawu'u qudratin nasi umuman fadlan 'anil mujtahidin fima yata'allaqu bil hifzi wal fahmi wal istinbat wa ghairi dhalik wal ladhi yantuju 'anhu tab'an li dhalika ikhtilafuhum fil ara'i wal ijtihad. Kerana syariat kita adalah satu syariat yang realistik dengan meraikan kepelbagaian ataupun berbezanya kemampuan dan kefahaman setiap manusia, apatah lagi di kalangan para mujtahidin. Setiap orang Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan adili secara blanket. Setiap orang Allah akan adili, setiap orang Allah akan hisap berdasarkan kemampuan dan kapasiti masing-masing. Dan begitu juga para mujtahidin, mereka bertindak mengikut kefahaman dan kudrat mereka yang berbeza antara satu sama lain. Dan perbezaan-perbezaan kudrat inilah yang melahirkan perbezaan-perbezaan pendapat yang diiktiraf oleh syariat. Kerana syariat kita adalah syariat yang sangat fleksibel, dan kita kata perselisihan ini tidak ditinggalkan begitu saja. Bahkan Islam mengajar kita adab-adab cara untuk kita berkhilaf dan berselisih pendapat antara satu sama lain. Dan yang kedua, dia kata i'tabara syar'ul hakim hadha naw'a minal khilaf imtihanan. Ini penting tuan-tuan.
اعتبر الشرع الحكيم هذا النوع من الخلاف امتحانا منه عز وجل واختبارا لعباده المؤمنين حيث جعل الشرع الحكيم الأحكام على القسمين جعل أدلتها نصوصا صريحة بينة أو إجماعا منعقدة وهذه المسائل ليست محلا للاجتهاد والقسم الثاني جعل أدلتها خفية أو دلالتها خفية دقيقة محتملة أو عدم النص فيها وهذه المسائل طلب من المجتهدين الاجتهاد فيها وبذل الوسع لاستخراج الأحكام الشرعية لها حتى يكون المسلم على بينة من أمره في هذه المسائل ويعرف حكم الله ولا يجوز له اتباع هواه فيختار ما يشاء بدون الرجوع إلى معرفة حكم شرعي فيها. Nah, antara matlamat syariah juga menjadikan perkara ini berbeza merupakan sebagai imtihan ataupun cubaan kepada kita dan cubaan kepada para mujtahidin. Kita tahu hukum terbahagi kepada dua. Sebagaimana satu hukum yang tak perlu pada ijtihad, yang jelas, yang terang, yang semua orang terpaksa ikut. Tak ada orang yang boleh berkhilaf. Maka kat situ tidak teruji. Sebab apa? Semua orang akan ikut benda itu. Sama ada dia nak ikut, dia tahu tak ikut. Settle. Tapi ada satu lagi masalah yang kita kata masalah ijtihad. Maka ijtihad ini merupakan satu cubaan kepada satu imtihan atau ikhtibar kepada kita sebagai orang yang bukan mujtahid dan juga kepada para mujtahid. Ikhtibar yang macam mana? Imtihan yang macam mana? Masalah khilaf diiktiraf oleh syariat sebagai ikhtibar dengan cara untuk para mujtahidin mereka dicuba dengan ilmu mereka. Bila mereka diberikan oleh ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka ujian mereka ialah untuk bazlu al-wus'an. Apa orang panggil? Untuk betul-betul contribute dalam usaha ijtihad mereka. Maka setiap mujtahidin akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama ada mereka benar-benar telah melakukan sehabis mampu terbaik sebaik daya mereka dalam usaha ijtihad mereka ataupun tidak. Dan untuk orang yang macam kita sebagai orang panggil consumer ataupun pengguna kepada keputusan-keputusan ijtihad tadi, dia juga merupakan ujian kepada kita sejauh mana kita boleh jujur dengan diri kita. Bila mana kita memilih satu-satu qaul, bila mana kita kembali kepada satu-satu qaul, adakah kembalinya kita kepada qaul ataupun berpegangnya kita kepada qaul itu didasari oleh kefahaman kita terhadap khilaf tadi ataupun semata-mata hanya menurut hawa nafsu dan yang cocok dengan keinginan kita. Maka dia juga merupakan satu cubaan kepada kita. Macam kita sebut daripada tadi lagi, khilaf merupakan satu responsibility dengan naiknya ilmu kita, maka kita ada ujian untuk berlaku jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan kalau kita tengok dalam Quran dalam surah Ali Imran, bila mana Allah cerita tentang ayat mutasyabihat. Kita tahu ada ayat-ayat Quran yang mutasyabihat yang tak jelas makna dia. Contohnya ayat-ayat sifat Allah Subhanahu wa taala, tangan, Allah duduk, Allah turun daripada langit, Allah ketawa, Allah senyum dan sebagainya. Semua ini merupakan kita katakan sebagai benda-benda yang bersifat apa dia? Habis dah, tak ada gas lah, habis semua lah. Tak apa. Tak apa, layan je lah. Tak apa, tak lah. Saya pun tak ambil hati. Hati pun tak ada lah. Dia panggil apa? Mutasyabihat. Ayat-ayat yang orang panggil apa? Ada kesamaran. Maka Allah kata apa? Akan ada dua golongan dalam isu ini. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بِطِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبِطِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Untuk ayat-ayat yang macam ni, yang mana Allah sebut tapi Allah tak terangkan secara terperinci. Allah sebut dia ada tangan, tapi Allah tak bagi tahu tangan dia macam mana. Dia bagi tahu bahawasanya dia duduk dekat arasy, tapi dia tak bagi tahu macam mana cara dia duduk, istiwaknya dia. Allah bagi tahu bahawasanya kaki dia ada dekat kursi, tapi dia tak bagi tahu kaki ni macam mana, kursinya macam mana dan sebagainya. Sedangkan benda itu disebut dalam Al-Quran dan disebut dalam Sunnah. Maka Allah kata dalam berinteraksi dengan benda yang macam ni akan ada dua golongan. Allah kata ada satu golongan yang tak akan puas hati. Dia tak boleh berhenti tekat tu. Dia akan cuba untuk cari juga. Dia cuba untuk satisfy sifat nak tahu manusia dia. Dan dia tak peduli pun dengan disiplin yang sepatutnya dia pegang sebagai hamba Allah. Yang kena mengaku bahawasanya ada benda yang kita tak akan dapat tahu. Maka Allah kata فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بِطِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Akan ada orang yang dalam hati dia ada penyakit. فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Akan ada sentiasa bolak balik. Maka apa dia? فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بِطِغَاءَ الْفِتْنَةِ. Dia akan ikut apa yang hati dia ikut nak. Ta'wil sesuka hati. Dan maka dia akan pulas ayat Allah bagi dah. Macam mana pun yang penting dia ada jawapan. Walaupun tak ada sandaran Quran, tak ada sandaran sunnah, tak ada sandaran daripada ahli ilmu sekalipun, tapi yang penting dia kena ada jawapan. Kalau orang tanya tangan Allah macam mana, dia boleh bagi tahu tangan Allah macam mana. Itu yang penting. Ada orang manusia yang macam tu, Allah kata. Dan ada satu kali golongan Allah kata apa? Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina.
Dan ada satu lagi golongan yang mana Allah iktiraf dan Allah gelarkan mereka oleh orang yang betul-betul rasikh, kukuh ke kaki mereka dalam pegangan ilmu agama. Macam mana? Yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa banyak soal, dan semua itu datang daripada Allah. Bila mana Allah kata dia ada tangan, kami beriman Allah ada tangan tanpa kami banyak soal. Bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala? Bila mana Allah kata dia ada, dia duduk atas ataupun diistiwa atas arasy, maka kami beriman bahwasanya Allah duduk dan istiwa di atas arasy tanpa kami mempersoalkan tentang kaifiat ataupun cara dia. Bila mana Allah kata dia ketawa, bila mana Allah kata dia marah, bila mana Allah kata dia turun ke langit bumi setiap hari 1/3 malam untuk melihat siapa yang meminta untuk dia beri permintaan dan siapa memohon ampun untuk dia ampunkan, maka dia kata yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman kepada Allah, segalanya datang daripada Allah tanpa banyak soal. Maka ayat-ayat mutasyabihat merupakan satu imtihan ataupun cubaan untuk kita, sejauh mana kita boleh kekang nafsu kita daripada melepasi batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan kita, sejauh mana kita boleh mengakui kelemahan diri kita bahawa akan ada satu saat kita tak akan dapat jawapan, melainkan kita kena berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, wa yasalunaka 'anil ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang persoalan ruh, maka katakan kepada mereka yas qul ar-ruhu min amri rabbi, katakan ruh itu merupakan urusan rahsia Tuhan aku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidakkah kamu diberikan pengetahuan melainkan terlalu sedikit sangat nak dibandingkan dengan hakikat yang sebenarnya. Maka semua persoalan-persoalan yang dihidangkan di hadapan kita ni tuan-tuan, puan-puan, merupakan satu cubaan kepada kita setahu mana kita boleh berdisiplin dengan berinteraksi dengan ayat-ayat dan hukum Allah Subhanahu wa taala. I rest my case. Jadinya tuan-tuan, insyaAllah kita akan berhenti tekat ni. Layang-layang pun dah tahu kat mana dah sekarang. Pukul 6. InsyaAllah kita akan sambung seterusnya dalam bab yang ketiga. Dan kita akan mulakan dengan khilaf madhmum. Khilaf yang dicela, yang tidak diiktiraf oleh syariat, yang mana pendapat itu tidak ada weightage dalam agama kita. Dan kita akan bincang benda yang sama tentang ta'rif insyaAllah, dalil, dawabit, contoh dan cara berinteraksi serta maqasid syariah. Kenapa boleh, kenapa syariat melarang perselisihan-perselisihan yang sebegitu rupa. Dan akhir sekali bab dia adalah tentang zallah al-alim. Bagaimana kita nak berinteraksi dengan kesalahan para ulama? Ulama dia merupakan satu entiti yang sangat dihormati dalam Islam. Kita dah sebut tentang banyak tentang bagaimana tingginya kedudukan ulama. Tapi dalam masa sama juga kita kena akui bahawasanya ulama tidak maksum dan tidak sunyi daripada kesalahan. Dan bila mana berlakunya kesalahan daripada ulama, bagaimana kita selaku orang yang tidak ulama, yang tidak sampai tahap ulama untuk menangani kesalahan-kesalahan ini. Dan researcher kita, bahis kita menutup dia punya kajian dia dengan satu bab, bagaimana cara kita untuk tangani kesalahan selepas mana kita tahu benda ini datang daripada ulama tapi dia salah. Contohnya, kita tahu benda ini datang daripada ulama tapi dia benda ini adalah salah. Contohnya, tadi saya sebut dalam sembang kat tepi-tepi tadi, berapa banyak orang yang mujtahid tapi kadang-kadang kaul dia memang kita tak nak pegang langsung. Ibnu Hazm Az-Zahiri rahimahullah, seorang ulama mujtahid yang sangat hebat yang diiktiraf oleh seluruh umat. Semua orang kenal siapa Ibn Hazm. Tapi ada kadang-kadang 2-3 pendapat dia yang kita kata kita tak mampu untuk ikut dia. Bila mana dia tajrih, contohnya Abu Dawud Al-Sijistani sebagai lelaki yang tidak dikenali disebabkan beberapa faktor yang tersendiri. Maka kita kata bagaimana kita harus orang panggil berinteraksi dengan benda-benda yang macam ni. Kesalahan tapi datang daripada orang ulama yang diiktiraf. Kalau datang daripada orang yang ya macam tu tak apa, senang. Ya, sepak ke tepi je. Tapi ini ulama, betul-betul ulama kita. Cuma dia salah. Macam mana kita nak buat? Khilaf dia tak ada pemberat. Macam mana kita nak buat? Sedangkan dia ulama. Ha, maka pengarang kita menutup dia punya thesis ini dengan tajuk yang itu. InsyaAllah kita minta taufik kepada Allah SWT supaya Allah jadikan pertemuan ini pertemuan yang mubarak, pertemuan yang diberkati, yang mengundang rahmat dan keampunan daripada Allah SWT. Semoga Allah manfaatkan apa yang kita pelajari hari ini dan ajari kita perkara-perkara yang bermanfaat untuk kita. Dan semoga Allah SWT bagi kita peluang untuk tamatkan perbincangan kita terhadap thesis ini. Saya rasa
saya tak mau buka soalan, tak larat dah. Aku qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.